Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu koleksi bonsai saya ya. Ini masih bahan, daunnya masih utuh, belum pecah. Ini media air ya. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman ya, bagaimana cara menyuburkan akar pada bonsai kelapa media air. Ini sekitar 2 minggu setelah saya lakukan kebiasaan saya untuk menyuburkan akar pada bonsai kelapa media air. Makanya pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini memberi manfaat ya. Silakan disimak videonya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Oke, saudaraku, itu tadi ya cara saya untuk
menyuburkan akar pada bonsai kelapa media air. Yang pertama, saya melakukan pergantian airnya, dan yang kedua saya menambahkan irisan bawang merah ya. Saya menggunakan 2 siung bawang merah karena ini ukuran ember cat bekas ya, 5 kilo. Untuk ukuran ember seperti ini saya biasa melakukan 2 siung kecil ya. Dan juga saya menambahkan garam dapur 1 sendok. Saya melakukan ini setiap 2 minggu sekali atau paling lambat 1 bulan sekali. Tapi ketika dilihat airnya memang harus segera diganti, kita lakukan saja pergantian air ya, sekalipun tidak melakukan cara seperti tadi. Dan bisa dilihat pertumbuhan akarnya subur-subur ya, besar-besar ukurannya dan lumayan lebat. Oke, saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat. Saran dan kritik saya tunggu di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.